Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dunia ini Allah tunjukkan tiga jenis cahaya khisi. Kalau kita tengok di atas langit, pertama cahaya apa? Bintang. Kedua cahaya bulan. Ketiga cahaya matahari. Ini cahaya-cahaya ni tuan-tuan, cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya matahari ini digunakan oleh setengah orang sufi untuk memberi paham kepada kita supaya kita mudah paham. Cahaya bintang tentulah malam, semua kita tahu. Berbanding dengan cahaya bulan, cahaya bulan masih tentulah lebih terang. Banding dengan cahaya matahari, cahaya mataharilah paling terang sekali. Ini kata orang-orang sufi, begitulah cahaya maknawi yang ada dalam ruang rohani kita, dalam ruang hati kita, dalam roh kita. Ada yang malap, ada yang terang, macam terang sedikit, ada yang sangat terang. Jadi Ibnu Athaillah dia menerangkan cahaya yang khusus, yang sangat terang, yang Allah limpahkan ke dalam hati seseorang, seseorang mukmin. Dan limpahan ini biasanya, walaupun disebut dilimpahkan oleh Allah terus ke dalam hati, biasanya menerusi pimpinan guru. Ini dalam ilmu tasawuf. Sebab itulah dalam ilmu tasawuf, bila kita belajar tasawuf mesti ada guru, supaya kita dapat limpahan, limpahan cahaya itu daripada guru kita, guru kita itu daripada gurunya, sampailah kepada Rasulullah, Rasulullah daripada Jibril, Jibril daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibnu Athaillah menyebutkan dalam hikmahnya dalam kitab Ikam An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal idbaru. Maksudnya cahaya itu menampakkan, mengkasyapkan, menampakkan apa yang sebelum ada cahaya tak nampak. Ini kita fahamlah waktu malam tak ada matahari, semua gelap, tak nampak tu, tak nampak ni. Besok pagi ada matahari, cahaya matahari tu menampakkan yang pada waktu malam kita tak nampak. Sama je lampu dalam surau ni, kita padam kita tak nampak, bila kita on balik nampak. Jadi kata Ibnu Athaillah, cahaya itu perananya menampakkan apa yang tak nampak sebelum ada cahaya, sebelum dia sebelum dia belajar tak ada ilmu, penuh kejahilan, dia makan sebarang makan yang haram, yang halal ke, hak orang tak peduli, mayang tak buat, puasa tak buat, pasal apa? Gelap, dia tak nampak. Tapi bila dia belajar, ada ilmu, ilmu tu cahaya, dia mulalah nampak yang ni haram dia tak makan, yang ni halal dia makan, yang ni wajib dia buat, begitulah seterusnya. Jadi kata Ibnu Athaillah, cahaya itu perananya ialah menampakkan apa yang sebelumnya, sebelum ada cahaya itu tak nampak. Kalau cahaya itu di dalam hati, dalam ruang hati, maka
maka mata hatinya akan nampak. Kalau cahaya itu cahaya khisi, cahaya lampu ni, mata kita yang nampak. Oh, di sana tabir, sana komibu, di sana haji itu, sana oh ada sekian ramai bilangan jemaah pada malam ni. Itu mata kita. Tapi kalau dalam ruang hati, yang nampak siapa dia? Yang nampak apa dia? Basirah, mata hati kita. Mungkin tuan-tuan menyangka pandangan mata ni hebat. Ya, terutamanya siapa yang tak ada ya, matanya yang elok tak penyakit. Oh, mata aku awas betul. Tapi sebenarnya tuan-tuan, basirah atau mata hati itu lagi power ya. Lagi power. Pasal apa? Yang mata tak nampak dia boleh nampak. Jadi bila ruang hati kita ni dikurniakan oleh Allah cahaya, maka pandangan mata hati kita, basirah kita nampak yang sebelumnya tak nampak. Itulah Ibn Athaillah kata wal basiratu lahal hukm. Basirah mata hati itu akan dapat menentukan hukum halal haram, baik buruk dan sebagainya. Setengah ulama tidak membaca dengan al basiratu lahal hukmu. Hukmu tu hukum ya. Tapi mereka baca wal basiratu lahal hikamu. Tulisannya sama, bacaannya lain. Alif lam ha kaf mim. Al hukmu hukum, al hikamu berbagai hikmah. Jadi ada ulama yang baca hukmu, ada ulama yang membaca hikamu dalam apa ni hikmah ini. Wal basiratu lahal hukmu. Kalau kita baca begitu bermakna pandangan mata hati itu akan nampak hukum halal haram ya, dan sebagainya, baik buruk ya, benar salah, itu akan dapat dilihat oleh basirah atau pandangan hati. Kalau pandangan mata kepala, basaru, al basaru, al basiratu pandangan mata hati. Kalau kita gunakan pandangan ulama hukmu tadi, bukan hukmu tapi hikamu, yang bermakna pandangan mata hati itu akan nampak berbagai hikmah ilahiyah. Maknanya pandangan mata hati itu sesudah ada diberi cahaya oleh Allah di ruang hati, maka pandangan mata hati itu akan nampak hakikat, berbagai hakikat. Contohnya ayat 190 surah Alil Imran, di mana orang ulul albab, pandangan mata hati orang ulul albab, basirah ulul albab, nampak ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kejadian-kejadian yang di langit dan di bumi dalam peredaran masa malam dan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi, di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan oleh basirah pandangan hati ulul albab. Jadi kalau dibaca lahal al-basiratu lahal hikamu, maknanya mata hati itu sesudah diberi oleh Allah cahaya di ruang hati,
pandangan mata hati akan nampak berbagai hakikat rahsia-rahsia Allah yang tersirat dalam kejadian-kejadiannya. Termasuklah mungkin apa yang tersirat dalam diri kita. Misalnya kalau selama ini kita merasa ya kita ada kehendak, ada kekuatan, bila dah Allah kurniakan cahaya ini dalam ruang hati kita, maka basirah kita nampaklah kita ini kosong, tidak ada iradah, tidak ada qudrat dan iradah, tak ada kehendak dan tak ada kekuatan. Mungkin juga ya pandangan mata hati kita ni nampak wujud kita pun tak ada. Yang kita rasa, kita nampak dengan mata hati ialah wujud Allah semata-mata. Hanya berbagai hakikat. Kemudian akhir sekali, dia ada tiga ungkapan hikmah ni. Akhir sekali, wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Maka hati tugasnya mengambil keputusan, membuat langkah sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata hati. Kalau yang dilihat itu ya, baik, maka iqbal dilakukan. Kalau yang dilihat oleh pandangan mata hati itu buruk, maka idbar, undur, dijauhkan. Ini asas, asas hikmah. Tak salah saya, hikmah yang ke-57 dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Jadi kita boleh maknakan an-nuru lahul kasbu wal basiratu lahal hukmu atau hikamu wal qalbu lahul ikbalu wal idbaru. Cahaya yang khusus yang ada di dalam hati itu peranannya menampakkan apa yang tak nampak sebelum ada cahaya. Pandangan mata hati pula akan menentukan hukum atau akan dapat melihat berbagai rahsia-rahsia Allah, hakikat dalam hakikat kejadiannya. Dan peranan hati pula akan mengambil keputusan. Kalau baik dilakukan, kalau buruk dijauhkan.